Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah Sapi Saleh menegaskan kepada Faizal Halim bahwa nak bercakap kena ada pendidikan, katanya. Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia yaitu Sapi Saleh menyifatkan penggantungan yang diberikan kepada Faizal Halim bakal menjadi pengajaran berguna buat pemain bola sepak di Malaysia. Beliau mengingatkan para pemain bola sepak profesional di Malaysia agar lebih matang dalam mengendalikan soalan yang diajukan oleh pihak media dan tidak mengabaikan sensitivity yang perlu dititik beratkan. Kata Sapi Saleh, sebagai seorang yang profesional, pemain haruslah memiliki etika tak kalah berdepan dengan media, sekaligus menjadi aspek yang perlu diberikan penekanan bagi proses pembangunan pemain di negara ini. Kata Sapi Saleh, sebenarnya bagus juga apa yang dilakukannya. Ini juga membuka mata semua pihak dan pemain bagaimanapun nak menghadapi media. Dalam bola sepak, sebagai seorang pemain profesional, mereka bukan hanya bermain, tetapi apabila bercakap dengan media dan mengeluarkan kenyataan di media sosial, mesti ada pendidikan, katanya. Perkara ini perlu ada dalam sistem pembangunan. Faizal pun telah menerima hukuman daripada Persekutuan Bola Sepak Malaysia atas satu kenyataan yang dikeluarkan olehnya pada April lalu selepas perlawanan bertemu dengan Sabah. Inilah yang dikatakan oleh Sapi Saleh terhadap Faizal Halim apabila melakukan sesuatu kesalahan. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang.